Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini Cik Ani nak share satu lagi kuih ya. Namanya gomak juga. Hari itu Cik Ani ada share satu kuih pun namanya gomak. Tapi yang tu namanya kuih buah gomak. Buah gomak yang Cik Ani buat bulat-bulat tu. Ni Cik Ani nak buat kuih tepung gomak. Ni dia kuih ni dah siap ya. Ni ha, dia lepeh-lepeh gini. Ni bedak dia tepung kacang hijau. Jom. Inilah bahan-bahannya. Kita ada tepung pulut. Ni tepung pulut. Ni tepung gandum. 2 cawan tepung pulut, 2 sudu tepung gandum ya. Okey, ini kita satukan dua ni. Tepung gandum dan tepung pulut. Okey, ni sebagai inti dia. Kita buat inti kelapa, sedikit garam. Ni garam ni kita masukkan ke dalam tepung kita. Ini bedak dia. Ni kacang hijau. Tepung kacang hijau ya, yang kita beli dah siap. Ni Cik Ani sangai dah. Ni dia rupa dia. Air secukupnya dan air kapur. Okey, ini air. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak. Sikit-sikit sudahlah. Sagi kalau banyak dah. Tambah tepung lagi. Jadi, air ni kita agak-agak je ya. Macam kita buat kuih buah Melaka. Ni air kapur. Kita masukkan satu sudu air kapur. Kita masukkan air kapur ni tujuan dia nak bagi kuih tu lagi pejal. Ataupun kenyal-kenyal. Pulut memang dah kenyal. Tapi kita nak lagi kenyal. Okey, uli. Bila kita buat macam ni, kita uli macam ni, tak ada orang pakai sarung tangan yang uli tepung. Dengar orang jawab, yang buat roti canai jawab. Berzaman-zaman orang buat roti canai tak ada pakai sarung tangan. Best buat uli-uli ni. Kalau hampa geram dekat seseorang, ni sini tempat dia lepaskan geram. Macam ni. Okey, kita uli. Jangan tambah air dah kalau macam ni. Kita uli dia selagi boleh. Sampai adunan kita ni licin. Okey, dah siap kita uli ni. Ni inti. Bulat-bulat. Kita buat bulat-bulat dulu. Kalau kita makan kuih inti sikit, Cik Ani suka inti banyak. Intinya ni memang ada itu hari Cik Ani share cara-cara buat intinya. Perhatikan setiap video Cik Ani yang buat tepung bungkus, balungan ayam, macam-macam intilah. Yang lepas-lepas tu ya, tayap. Tengok je kat situ. Cara-cara buat inti. Rupa tepung gomak kita. Bukan buah gomak. Ini tepung gomak nama dia. Sambil-sambil kita buat inti bubuh inti macam ni. Kita rebus air. Dah siap. Kita terjunkan je kuih kita ni ke dalam tu. Okey ya, dah siap macam ni. Sekarang kita nak rebuskan adunan kita ni. Kuih kita ni. Macam ni. Nampak air kita dah mendidih. Nampak ni dia bulat-bulat, kita lepekkanlah sikit. Kita lepekkan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu dia sampai dia timbul. Dia timbul tu maknanya dia dah masak. Okay, nampak ni dah terapung. Ni dah terapung, kita ambil. Ini. Lagi air dia tus dulu. Kita terjun ke sini. Lepas tu, timbul gini. Tu dia. Dah jadi. Memang main kuih ni panas.
Kuih kita dah siap. Ha ni dia kuih tepung gomak kita. Kalau tak ada tepung kacang hijau, boleh je kita goreng beras ya. Ha, kita goreng beras, kita kisar dan kita ayakkan jadikan tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, penuh inti. Ha tu dia. Ha, inilah kuih tepung gomak.